Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya jeda sehari setelah sebelumnya RK bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berlangsung di rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan keduanya, RK mengaku mendapatkan nasihat dari Joko Widodo. Jokowi juga apresiasi strategi yang disiapkan oleh calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk mendorong Jakarta menjadi kota global. Tak lupa RK membawa oleh-oleh kue lapis dari Bogor untuk Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu gubernur Jakarta juga, itu membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa. Dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Pemirsa, sebelum bertemu dengan Jokowi, Ridwan Kamil juga sempat makan malam dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Sejumlah hal dibahas selama santap malam, diantaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden. Tidak lupa Presiden Prabowo juga memberi semangat RK untuk terus berjuang dalam bertugas. Ya pemirsa, dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini DPD Relawan Pro Jokowi atau Projo Jakarta mendeklarasikan dukungannya dan siap menyampaikan visi misi, program dan juga gagasan pasangan Ridho untuk kemenangan satu putaran di Pilgub Jakarta. Jejak gempita dari ratusan relawan DPD Projo menyambut kedatangan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil di kantor DPP Projo Jakarta. Dalam kegiatan ini, relawan DPD Projo mendeklarasikan dukungannya untuk Cagub dan Cawagub Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta. Dukungan yang diberikan ini merupakan hasil diskusi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ini adalah bukti bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan Ridho, dengan tegas ya. Apa bukti Pak Jokowi mendukung pasangan Ridho dengan mengizinkan dan mengirimkan Projo untuk mendukung dan mendeklarasikan secara terbuka? Kalau kami ini kan, kalau Projo ya, kami di DPP ini kan secara rutin kan bertemu dengan Presiden. Tentu di waktu awal-awal sebelum koalisi kebentuk pun kami sudah membicarakan itu, menanyakan kepada Presiden. Tentu itu memang sudah sepersetujuan oleh Presiden Pak Jokowi. Dukungan kepada pasangan Ridho juga datang dari kalangan masyarakat. Saat mantan Gubernur Jawa Barat ini belusukan ke wilayah Pangadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Sambil belusukan menyusuri gang-gang kecil, Ridwan Kamil belanja masalah dan menampung berbagai aspirasi masyarakat yang terus mengalami kesulitan akibat himpitan ekonomi. Dari Jakarta, Anggita Maura Rama Romadona, Taufan Kusuma, iNews melaporkan.